merantau ke luar negeri. Yeah. Istrinya di rumah, nah yang di rumah itu selingkuh. Ya, akhirnya kemarin sebetulnya dari pihak desa itu menginginkan, karena ini ada anaknya dua, itu masalah rumah beserta tanahnya itu dibahkan kepada anaknya. Ada dua pilihan, yang istri itu membeli separuh dari nilai bangunan, tapi karena tidak ada dana, tapi tidak ada jalan temu ya Pak. Tapi karena yang istrinya itu tidak punya dana untuk membeli separuh dari bangunan, dan tanah ini punya bapaknya yang istri itu tidak mau dijual karena hanya satu-satunya tanah yang dimiliki. Begitu. Akhirnya pilihannya ini dibongkar, sepakat untuk dibongkar.